Kita lihat aja ke depannya, kalaupun memang ingin masih bersama-sama ya kita sama-sama. Kalau saatnya kita memang udah waktunya berpisah ya kita berpisah. Telah terdaftar di Kepanditeraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ola Ramlan Tisa binti Muhammad Ramlan. Dalam hal ini memberikan kuasa ke Juan Felix Tampu Bolon SMH sebagai kuasa hukumnya, mengajukan gugatan perceraian terhadap Muhammad Alvar Sadat bin Daniel Hutapea. Penggugat mengajukan gugatan perceraian disertai juga dengan permohonan agar penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara dari anak penggugat dengan tergugat tersebut. Ya, kita masing-masing dalam kondisi introspeksi diri masing-masing. Kita lihat aja ke depannya, kalaupun memang ingin masih bersama-sama ya kita sama-sama. Kalau saatnya kita memang udah waktunya berpisah ya kita berpisah. Anak-anak ya bareng saya, bareng Alvar, kadang-kadang bareng saya, kadang-kadang bareng. Ya, yang pasti ya kita selalu ada buat anak-anak. Saya selalu ada buat anak-anak kalau membutuhkan saya, dan dia juga selalu ada kalau anak-anak membutuhkan dia gitu. Saya yakin dari pihak keluarga Alvar dan ataupun keluarga saya pastinya mendukung apapun yang terbaik nanti keputusan saya dan Alvar gitu. Jadi biarlah kami berdua untuk introspeksi, saling saling melihat, saling introspeksi lah gitu loh. Saya nggak bisa ngomong banyak ya, maksudnya itu aja sih yang bisa saya katakan. Karena ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu tetap bersama. Tapi kalau memang tidak bisa ya berarti kita harus berpisah kan gitu. Jadi saya mohon doanya teman-teman bahwa mudah-mudahan keputusan yang saya ambil ke depannya ini baik.